pengobat rindu lah, kayak gue bilang tadi, pengobat rindu terhadap kampungnya, terutama masyarakat yang di sekitaran Malalak tadi, Koto Tuo, terus apa nih lagi ya, Padang Luar, terus apa lagi lupa gue, Pakan Sinayan, mana tahu ada yang nonton video, atau gara-gara video gue para perantau Minang pulang anjir. Ya mau gimana lagi? Wah kok pada low speed kayak gini nih orang-orang, rombongan macam apa ini? Jadi gini nih, kalau gue jadi sweeper RC pada lambat semua. Kalau gue jadi RC kadang mereka ketinggalan. Ya iyalah, berapa sih 40 cc jaraknya. Ngomong-ngomong, ini udah nyampe aja Padang Luar ya. Padang Luar. Haduh. Gimana nih? Kita mau balik atau gimana? Mending gue balik ya, soalnya depan udah mendung banget. Jadi gue takut kehujanan. Jadi gue adalah bikers takut hujan. Nah, nanti karena ini bikin kalian bosan dengan kecepatan segini ya. Mending nanti gue bakal gas aja. Kita gas atau gimana nih? Ya udah kita gas aja. Enaknya gimana ya? Kita gas aja. Oh, langsung cabut ya. Ya, langsung cabut. Lah. Yep. Aduh, macet. Oh my god. Aduh, macet. Oh my god. Thank you, Pak. Padahal enggak bantuin dia. Waduh, mendung di atas sana. Yo, arogan lagi. Aduh. Ini berapa part sih gue bikin videonya ya? Sampahnya, woi. Ini berapa part sih yang mau gue bikin videonya? Dan mungkin kalau gue bikin video terus denger musik ditambah interkoman, kelar deh ini. Sumpah. Kelar deh. Nah, ini salah satu musik yang paling gue senengin banget nih. Ih, tai ini mobil. What are you doing, heh? Padahal enggak ada yang ngalangin loh. Enggak ada motor atau apa semacamnya gitu. Ya elah. Kita rogan aja. Ayo. Dari tadi visornya gue tutup loh. Maaf for bad audio nantinya. Cuma mudah-mudahan enggak ya, karena pakai Sena. Biasanya tuh kayak Bang Bedul Butuh Sena. Nyombong lu Nul. Ini sombong. Enggak juga sih, cuman sangat bermanfaat bagi gue. Sena yang gue pakai ini sangat bermanfaat banget. Sumpah, ini membantu gue banget. Itu apaan sih? Oh, plastik, gue kira apaan. Ini nih, mobil-mobil travel kayak gitu bikin benci deh gue. Sumpah, bikin benci. Masuklah kau. Masuk. Tai. Aduh, si Sena salah tanggup lagi. Aduh, gara-gara gue teriak tadi anjir. Oh, sabar. Cing. Oh my god, kaget gue.
sih kekurangan CB Pro udah mulai berembun lagi karena cuaca di sini rada lembab, jadi dia berembun lagi. Aduh, susah kalau pakai apa, cuman nggak separah Xiaomi sih. Yuk narik lagi guys. Lah kok pada pakai mantel sih orang-orang depan sana. Yalah, di mana hujan nih? Hujan di mana ini? Aduh. Kok padat lah jalannya. Cing, 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 cing. Oh my god. Ada lubang tai. Kaget gue. Sorry ya guys. Gue teriak-teriak tadi. Aduh, aduh. Arogan banget. Aduh, aduh, aduh. Come on, come on, come on, come on. Perasaan ada yang tinggal deh. HP udah. Ya kalau apa ya? Aduh, apaan sih? Gue kepikiran sesuatu tadi mau gue omongin. Malah lupa anjir, apaan ya? Ya ini buat sekedar teman-teman tahu aja, ini adalah jalan lintas Sumatera yang biasa gue lalui, gue lewatin. Ya begini nih kalau hari Minggu rada padat gitu. Biasanya travel-travel yang ke Pekanbaru sih yang paling banyak. Ini hujan ya? Oh my god. Buru-buru pulang lah. Buru-buru pulang. Kita pulang aja. Pulang-pulang. Oh. Iya beneran hujan deh kayaknya. Oh iya. Ada sedikit info nih. Sekalian gue langsung invlog aja. Info vlog, you know, motor vlog. Yaelah. Hujan, guys. Nah, oh iya, mungkin di beberapa video gue nanti bakal ada video bus. Ya, kenapa gitu? Kenapa gitu? Karena ada video bus gitu, ya apa ya? Karena gue adalah salah seorang pencinta bus juga. Jangan masuklah kau. Ngapain kau masuk, bodat kau? Wah, beneran hujan deh. Ya, jadi kenapa gue mau bikin video bus? Berhubung karena gue sering lewat jalan lintas Sumatera ini dan isinya kadang-kadang gue berpapasan dengan truk atau bus gitu, dan banyak juga teman-teman yang minta bikin kompilasi bus bang atau semacamnya lah, tentang bus, bahas bus bang, kayak kemarin ngikutin bus ALS dan itu viewernya lumayan banyak. Jadi karena banyak yang menonton juga, banyak yang mensupport gue juga tentang bikin video truk atau bus gitu, ya mungkin gak sesering motovlog, tapi kadang-kadang setidaknya dalam satu bulan mungkin bakal gue usahain bikin kompilasi-kompilasi bus atau ya beberapa menit aja sah. Berhubung gue pencinta bus dan suka naik bus, ya kenapa tidak gitu. Dan banyak juga yang support gue mau bikin hal-hal semacam itu. Ih, maksa banget GL-nya. Kita mau kiri, kita kiri, kita kiri. Udah, berhubung karena gue udah nyampe, udah deket rumah, gue akhiri aja video gue guys. Dan gue Inul Moto Vlog. See you and bye bye. Bye bye semua.